Okey, soalan kelima adalah soalan yang cikgu rasa betul-betul hebat lah. Okey, soalan tadi pun dah hebat dah, 1 sampai 4 tadi. Tapi yang kelima ni super hebat. Okey, so macam mana nak selesaikan soalan ni? Okey, ada yang dapat? Okey, kalau dapat tu terer lah. Okey, so soalan ni begini. Adin memandu sejauh 15 km dari rumahnya ke Bandar Batu Pahat. Jika dia meningkatkan kelajuannya sebanyak 5 km per jam, masa yang diambil untuk perjalanannya itu berkurang sebanyak 15 minit. Cari laju asalnya. Okey, so sekarang ni ada dua isu eh. Yang pertama, laju sebelum dan laju selepas. Okey, so sekarang ni laju sebelum. So formula laju, jarak bahagi masa. Laju sama dengan jarak bagi masa. So laju yang pertama kita tak tahu, tapi jarak dibagi 15 km. So 15 km ataupun 15 je lah. Unit kita tak letak lagi, nanti pening. Bahagi masa pun tak tahu. So 15 bahagi M. Okey, ini persamaan pertama. Okey, lepas tu soalan kedua ataupun ayat kedua. Jika dia meningkatkan kelajuannya sebanyak 5 km, maksudnya laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, laju yang kedua ni dia cakap dia meningkatkan kelajuannya sebanyak 5. Maksudnya laju yang kedua ni tambah 5. Tadi laju tadi L lah kan, laju biasalah. Tapi sekarang ni laju tu dah jadi tambah 5. Okey, jarak berapa? Jarak tetap sama, 15 km. Bahagi dengan masa dia, okey, dia cakap masa dia berkurang sebanyak 15 minit. So maksudnya masa tolak 15. Okey, tapi awak jangan guna 15 eh. Sebab 15 ni minit. Manakala 5 ni kilometer per jam. Nanti dia tak tally. Bila dia tak tally, tak boleh kira. Okey, so ni 5 kilometer per jam. Yang ni 15 minit. So kita tukar dua-dua jadi jam. So 5 kilometer per jam. Okey, dah settle. Yang 15 minit ni berapa jam? 1 per 4 jam kan? 15 minit kan? Okey, so kita jangan guna 15 eh. Guna 1 per 4. Okey, ni kita. Okey, inilah dia punya persamaan kedua. Okey, so apa nak buat sekarang ni? Kita kena gantikan, masukkan ataupun gantikan persamaan pertama ke dalam persamaan kedua. Okey, maksudnya dia akan jadi macam ni. Persamaan kedua ni, L tambah 5 sama dengan 15 per M tolak 1 per 4. Okey, L ni kita ambil daripada persamaan pertama ni. Maksudnya 15 per M. So L ni jadi 15 per M tambah 5 sama dengan 15 per M tolak 1 per 4. So yang ni kita selesaikan. So nanti dia akan jadi apa? Langkah pertama kita buka, hilangkan per. So alihkan M tolak 1 ni jadi darab ke sana. 15 per M tambah 5 bracket M tolak 1 per 4 sama dengan 15. So nanti kita akan darab. Dia akan jadi 15 per M darab M. Dia akan jadi 15. 15 per M darab dengan 1 per 4. Dia akan jadi 15 per M darab 4, 4M. Okey, lepas tu 5 darab M jadi 5M. 5 darab 1 per 4 jadi negatif 5 per 4. Sama dengan 15. Okey, lepas tu kita hilangkan per sini. So ini semua kena darab dengan kena jadikan samakan bawah dia. So ini 4M. So ini 15 ni per 1 kan. Ini kena darab dengan 4M. Atas pun darab dengan 4M. 5M ni pun per 1. So ini kena darab dengan 4M. Yang ni pun kena darab dengan 4M. So yang ni darab dengan M saja sebab 4 dah ada. Yang ni darab dengan M. So nanti dia akan jadi 15M darab 4M, dia akan jadi 60M tolak 15 tambah, ok, 5M darab 4M dia akan jadi 20M kuasa 2 tolak 5 kali M jadi 5M per 4M sama dengan 15. Ok, so kita alihkan 4M dia akan jadi 60M tolak 15 tambah 20M kuasa 2 tolak 5M sama dengan 4M pindah-pindah jadi darab. So 15 darab 4M dia akan jadi 60M. Okay. Sambung kerja kita kat sana.
Okey, apa kita nak buat selepas tu? Kita kena tarik 60M ni datang sini sebab nak jadikan sama dengan kosong. So nanti akan jadi 60M tolak 15 tambah 20M kuasa 2 tolak 5M tolak 60M sama dengan kosong. Okey, lepas tu kita susun. 20M kuasa 2 dekat depan. Okey, lepas tu 60M tolak 5M tolak 60M. So nanti dia akan jadi negatif 5M. Okey, 60 tolak 60 habis. Negatif 5M. And then tolak 15 sama dengan kosong. Okay, lepas tu dekat sini dah jadi bentuk lazim kan? So kita boleh guna calculator. Tapi sebelum tu kita letak bracket siap-siap. Letak M dengan M. Okay, and then kita tekan calculator. Mode. Degree 2. Okay, A adalah 20. B adalah negatif 5. Dan C negatif 15. So, nanti kita dapat M sama dengan 1. So, kat sini kita tulis tolak 1. Tapi jawapan ni adalah 1 kat bawah ni. Dan yang kedua adalah negatif 0.75, tekan shift, tekan fraction. Dapat negatif 3/4. So dekat sini kita tulis apa? Tambah 3. Yang per 4 tu letak kat sini. Okay. And then jawapan ni adalah M sama dengan negatif 3/4. Okay. Adakah kita dah siap jawab soalan ni? Belum lagi. Sebab soalan ni minta cari laju asal. Cari laju asal. Laju asal yang mana? Yang ni. Ya, laju asal kan? So, laju sama dengan 15 per M. So, M kita dapat dah. 1 dengan negatif 3/4. So, dah pakai yang mana? Pakai 1 pula kan? Tak logik lah. Dia punya masa dia negatif 3/4. Kan? Jadi, kita guna M1. So, nak jadi luas. Nak luas pula. Nak jadi laju. Yang terakhir, laju adalah 15 per M. So, kita guna M yang 1 ni. So, maksudnya 15 per 1. So, jawapan dia 15 km per jam. Okay, begitu.